Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Karawan Makmiro atau biasa dipanggil dengan Kira. Saya dari Kopdar, Komunitas Peduli Besi Jember. Kopdar ini merupakan salah satu kelompok studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kopdar Jember dalam memperingati HTTS pada tahun 2016. Mengapa sih kok kita mengambil pada HTTS 2016 itu mengambil tema rokok, suka rokok dan susu? Soalnya ini, kenapa sih dari kita ketahui bahwa selama ini banyak sekali perokok, terutama ini, coba dilihat dari gambar, banyak, kadang mengemis aja itu apa saat menunggu orang memberi uang itu mereka juga merokok, orang hari biasa juga merokok. Dan menurut Kementerian Kesehatan itu diketahui bahwa kebanyakan perokok itu berada di kuintil 1 sama kuintil 2. Nah, oleh karena itu kita pada saat memperingati HTTS 2016 itu berpikir apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak membelikan atau membelanjakan uangnya untuk rokok. Dan kenapa harus rokok dengan susu? Nah, ini rokok dengan lingkaran kemiskinan. Seperti yang data yang sebelumnya itu bahwa kebanyakan orang merokok itu pada kuintil 1 sebesar 12,5. Dan pada pengeluaran sehari-harinya itu kebanyakan adalah pengeluaran untuk tembakau itu lebih baik berada di urutan kedua setelah padi-padian dibandingkan dengan pengeluaran untuk telur dan susu untuk anak dan keluarga itu. Dari sejumlah 66,9 juta rata-rata rokok yang dihasilkan harinya yaitu 12,3 batang. Jika satu rokoknya jika berbadan yaitu 1000, maka rata-rata pengeluarannya yaitu 0,8 kg per harinya. Nah, setelah mereka sudah buang uang untuk rokok, terus mereka mendapatkan dampaknya dari konsumsi rokok, itu dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa total biaya penyakit yang diakibatkan oleh rokok sekitar 5 miliar. Nah, 5 miliar angka kesakitan dari jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk pengobatan dari dampak rokok itu sebanyak 3,7 kali dari pendapatan cukai yang biasanya diagung-agungkan oleh rokok. Biasanya waktu kami melakukan edukasi ke masyarakat, kenapa sih? Biasanya orang-orang itu tanya, kenapa sih mbak dilarang? Padahal kita loh menyumbang cukai terbanyak. Tapi buktinya mbak, negara akan rugi 3-7 kali lipat dari cukai tembakau. Nah, di sini diketahui bahwa 3,2 kali itu pengeluaran rumah tangga, pengeluaran tembakau itu lebih banyak daripada pengeluaran telur dan susu. Kadang penduduk keluarga miskin itu makan seadanya, nasi, tempe, terus kecap, tapi tidak mampu untuk membeli telur atau susu. Nah, oleh karena itu kami dari latar belakang tadi membuat salah satu kegiatan yaitu tukar rokok dengan susu. Di sini kami tidak bergerak sendiri, tapi juga bergerak dengan BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, terus jaringan mahasiswa kesehatan se-Jember, dan juga Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia yang ada di Jember. Kenapa di sini kami itu tukar rokoknya itu 3 batang rokok dengan 1 kotak susu? Dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi sekali. Bahkan ada bapak-bapak yang bersedia menukarkan 1 pak rokoknya untuk ditukarkan dengan beberapa kotak susu dari kami. Beliau berkata, "Baik Pak, Mbak, saya niatkan untuk berhenti merokok untuk hari ini. Semoga bisa berhenti merokok untuk seterusnya." Dan ini kami lakukan di alun-alun Kabupaten Jember. Kenapa?
kota karena di situ pusat keramaian Oppo Country G pada hari Minggu. Tapi sayangnya ini tidak bertepatan dengan hari HTTS pasnya, karena hari HTTS kan 31 Mei ya. Jadi kita 2 hari yaitu 29 Mei di alun-alun Jember pada kampus FG, dan juga pada saat yang bawa ini itu pada saat ini apa proses verifikasi di daerah kampus. Nah, di situ bahkan di kampus aja seperti kata kalian bawa kampus sama alun-alun ini merupakan kawasan tanpa rokok yang seharusnya ditegakkan. Tapi karena Jember ini masih belum belum ditegakkan untuk peraturan KTN-nya, maka banyak sekali kita dapati perokok-perokok yang masih berkeliaran, bahkan ketika orang di sampingnya itu batuk-batuk itu mereka aktif saja. Dan di sini kita ketahui ini jumlah rokok yang kita dapatkan saat berada di alun-alun kota Jember. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.